Selamat pada pas apa ya? Hei, coy, nganggur, coy. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, coy. Hei, coy, apa kabar, coy? Selamat ulang tahun komunitas Anggur Jakarta. Yes! Pengangguran mah bebas bener. Kalau pengangguran tuh bebas bener. Kita punya bibit 6 bulan bisa buahin 1 dompol tuh seneng banget. Seneng. Pengangguran itu namanya, pengangguran bebas itu seperti itu. Jadi kita awal menanam beli bibit nih. Kenapa 6 bulan kok bisa berbuah gitu ya? Dipangkas berbuah karena indukannya udah berbuah. Makanya kalau ada jenis baru belum berbuah itu pikir-pikir dulu kok beli, kecuali emang kolektor gitu kan. Karena emang kita nggak tahu kevalitan buah itu. Kolektor apa kolekdol? Korek api, Bang. Jadi kita cari tahu dulu kevalitannya. Gitu kan. Ya kalau kita hanya penghobi, cukup dah. Trans Julian Akademik, itu udah luar biasa itu anggur. Nggak perlu macem-macem. Kecuali kita mau cari tahu jenis-jenis baru, itu nggak apa-apa. Kita coba. Susah dibuahin, kita bisa ngebuahin kan luar biasa ya. Dengan treatment kita masing-masing seperti apa itu cara pemupukan ya kan, pH tanah. Sebenarnya di anggur itu nomor satu tuh media tanam itu, bagaimana media tanam anggur tuh yang bagus gitu kan, buat pertumbuhan akar-akarnya itu bisa makan itu nutrisi yang kita berikan gitu kan, akarnya lebat bagus banyak kan gitu. Anggur akarnya serabut. Bagaimana di media itu pH tanah harus kita jaga kan? Keporosan. Nah kalau keporosan itu kalau di musim hujan bagus ya keporosan, tapi kalau musim panas bagus juga, tapi kita harus sering nyiram. Kalau musim panas tuh bisa, kalau keporosannya kita terlalu poros di musim panas itu sehari bisa 3 kali nyiram pohon anggur. Bahkan kalau yang sedang berbuah itu bisa 4 kali nyiram dalam sehari. Karena pohon yang anggur yang berbuah itu nggak boleh dehidrasi. Hati-hati. Misalnya ada yang bertanya kan, ini pohon anggur saya kok anggurnya keriput itu. Itu dehidrasi, kekurangan air. Kekurangan air. Karena terlalu panasnya cuaca. Harus jaga. Makanya ada juga yang bikin drainase vegetasi ya. Untuk penyiraman otomatis. Kita di setting itu ada juga sistemnya dengan cara itu. Kita kan penghobi nih, kerja di luar juga, nggak fokus di anggur. Kita bikin penyiraman otomatis gitu kan, biar kita kerja juga ada yang nyiram otomatis gitu kan. Terus kita pikirkan seperti itu. Penghobi anggur tuh bebas, buat apa aja bebas. Pokoknya anggur luar biasa. Di anggur itu luar biasa pokoknya.
dari awal sampai banyak seperti ini pasti luar biasa. Dari anggurnya, dari penghasilannya, mungkin yang main YouTuber dari YouTubernya, seperti itu. Oke, balik lagi. Ini kan di batang primer ya. Ketika dia udah 10 daun, si tunas airnya kita hentikan. Terus ada yang namanya, kalau saya biasa pakai teknik single cordon. Atau biasa disebut sekundernya itu hanya satu. Terserah dia mau single cordon, mau double cordon. Yang penting adalah, yang saya ingin kasih tahu adalah axle break-nya. Ketika si tersier itu udah mencapai sekitar, terserah ya, mau 20 daun, 30 daun. Ujungnya saja yang kita hentikan pertumbuhannya. Dan ada di tersier tentunya ada tunas air juga kan. Nah, kalau di tunas air itu juga kita hentikan tapi satu daun untuk awal. Di tersier ada tunas air. Tunas airnya itu dihentikan. Dihentikan, sisain satu daun. Tentunya di tunas air ada tunas air lagi dong. Nah, tunas airnya juga ntar ketika dia tumbuh kita hentikan satu daun. Sampai kapan? Sampai berapa daun? 5 daun cukup. Hentikan terus pucuknya, jangan sampai lebih dari itu. Karena apa? Untuk menjaga bat-bat supaya enggak seprut. Bahkan ketika nanti kita melakukan pruning pembuahan ya, di tunas air yang nomor satu itu pun ada batnya. Dia bisa membawa bunga di situ. Apalagi jenis-jenis yang genjah seperti Jupiter. Alhamdulillah yang jenis Livia yang kemarin, Livia yang ada di kebun saya, itu sampai 100 jempol, tapi batangnya itu baru sebesar jempol, alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf, saya menanam anggur itu di lingkungan sawah yang notabene-nya itu berair. Notabene-nya juga nutrisi sudah terserap habis dengan si padi, apalagi unsur-unsur mikro. Kalau bisa dibilang sawah saya itu termasuk nutrisi yang benar-benar buruk lah. Dari situ saya aja bisa, kenapa kalian enggak, ya misalkan punya lahan, apalagi ditanam di Tambulampot atau di yang benar-benar dijaga benar media tanamnya, yang tanah masih asri gitu. Kalau tanah-tanah perumahan seperti itu langsung ditanam kan bagus, dia masih tanah merah, masih banyak unsur-unsur alam di situ, unsur-unsur mikro masih banyak. Beda dengan saya, tapi alhamdulillah jujur sih, kebun yang ada di Tangerang Grab saya tidak memperlakukan dia secara baik dulunya, karena emang dulu itu cuma pengen punya pohon anggur doang. Saya gali doang sedikit, langsung saya tanam seperti itu. Tapi ketika dia nanti tumbuh di perakaran, saya akan timpah lagi dengan topping, baik itu kotoran hewan, baik jerami padi yang sudah difermentasi, seperti itu. Nah, axle break ini, ketika sudah tersier yang itu kan ada banyak. Kalau misalkan dia di single cordon, ada yang tersier dari kiri dan kanan, nah, tentunya. Seperti yang ada di kebunnya White Garden juga, yang di kebunnya Om Ipul juga, yang saya lihat di YouTube-nya. Itu semua seperti itu, yang kiri kanan. Ketika sudah mencapai daunnya udah sampai 20, 25 gitu, kita hentikan pertumbuhannya. Sampai kapan? Sampai batangnya besar. Kalau kita pernah dengar yang namanya teknik pembuahan potes pucuk. Pernah kan? Nah, potes pucuk adalah memotes pucuk dia keluar ke bunga. Tapi itu bukan bunga yang kita inginkan. Tentunya dia hanya bunga-bunga hasil axle break gitu. Hasil break doang. Itu harus dibuang karena belum waktunya. Kita harus nungguin nih batangnya besar dulu. Kalau batang udah besar baru kita buahin. Nah, kalau untuk membesarkan batang juga selain axle break, itu kan kalau axle break teknik. Nah, ada juga nutrisi untuk membesarkan batang. Ada NPK, ada MKP, atau unsur vegetatif dan unsur generatif. Nah, unsur vegetatif ini, ketika fase pertama kali menanam seperti ini, emang dia nggak harus dipupuk. Dia ditanam nggak harus dipupuk. Boleh dipupuk, tapi bukan pupuk, tapi nutrisi. Boleh pakai abemik atau apa. Ini menurut saya, karena udah saya lakukan ya.
Jeruk makan jeruk. Biarin chattingan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pengangguran ya. Ini saya pertanyaan untuk pembuahan itu. Kalau menurut Om Glondo, ada nggak food ibaratnya expired? Ada nggak? Kalau menurut Om Glondo gitu. Food expired, ya. Yeah. Expired. Jadi ini baru pertanyaan pertama kali nih namanya food expired. Pertanyaan tingkat tinggi ini. Pertanyaan expired itu maksudnya yang sudah bertunas atau yang belum bertunas? Belum bertunas. Kalau yang belum bertunas biasanya kan di cabang tua. Di cabang tua itu artinya di cabang yang coklat-coklat itu di bat keberapa atau di berapa sentimeter dari tanah biasanya sih itu sudah mati. Dalam arti sudah mati itu sulit untuk bertumbuh kecuali masih ada tunas yang di atasnya lagi. Tapi setelah kalau dipotong dikasih misalnya dormek untuk perangsang pemecah bab bisa itu bisa hidup lagi. Maksud saya untuk yang generatif itu ada kadar luasannya enggak itu? Saya belum ngalamin, jadi saya belum bisa jawab. Kalau ini sharing ya, sebentar. Ini pertanyaan Om Ipul, sebenarnya Om Ipul ini udah senior. Sudah senior, pertanyaannya konyol gitu. Jadi ini pertanyaannya nggak perlu, karena dia Om Ipul ini buat pembuahan sudah sangat bagus gitu. Ini saya cerita ya, soalnya saya ada pohon akademik lah, dari boot yang generatif itu, karena berhubung musim hujan saya tahan, akhirnya dia jadi tiga itu, jadi tiga boot, dari boot cuma satu berkembang jadi tiga, tapi jadinya yang itu setelah sekarang kan cuaca udah agak mending ya, ada panasnya sekarang. Itu apa namanya, pecah yang tengah itu generatifnya udah nggak ada, cuma vegetatif aja itu. Jadi ibaratnya ada berapa tersier, yang tersier dekat primer itu tetap masih gemuk gitu ya, tapi yang paling depan udah pecah tiga semua itu ya, tapi bukan trubus ya, cuma ibaratnya boot satu jadi tiga itu. Kalau di Om Glondo ada nggak jadi yang kayak gitu? Saya belum pernah ngalamin. Ya mungkin ya jalan satu-satunya dikasih dormek. Halo, dikasih dormek buat teman cadar. Kalau satu lagi, jangan mencoba pakai PPU. Itu ya, bahaya banget. Jangan sampai. Yang untuk pemecah bat itu akan merusak batang. Saya uji coba pakai CPPU, ada mungkin 5 varietas pohon semua rusak, jadi tidak dianjurkan pakai CPPU. Mungkin kecuali dormek ya, dormek pun ada aturan dosisnya berapa, 1:20 air. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yadi. Om, untuk pohon anggur sendiri sebenarnya apakah dilakukan pruning atau pemangkasan? Kalau dibiarkan hidup gitu aja sampai berapa kurun waktu, 3 tahun atau 2 tahun, apakah dia akan berbuah dengan sendirinya tanpa dipruning? Ya. Jadi pertanyaan ini, ada beberapa varietas yang bisa seperti tambak pruning atau kutas pucuk, ada beberapa varietas. Tapi biasanya itu varietas Nina, Jupiter, yang seperti itu. Plus yang lokal, Isabella. Isabella pun tanpa pruning bisa berbuah. Thank you.
sampai. Mungkin dong. Wah, cepet banget jarinya. Emang nilai. Stand up komedi. Anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang. Terima kasih Bapak tuan rumah. Bapak Haji. Untuk Bapak gua. Mungkin banyak yang di sini yang nggak kenal sama saya ya. Iya kan? Karena memang selama ini memang saya nggak pernah nongol di sosmed atau di apa di grup-grup yang lain lah. Tak dulu nih senior saya juga ini. Capung lagi nggak narik lagi. Jadi awalnya itu anggur masuk ke Indonesia itu ada di salah satu sosmed Kaskus ya. Pada saat itu saya juga belum masuk dan sudah mendengar kalau bahwa di sosmed di Kaskus itu ada yang namanya Kampung Anggur. Nah, dari situ karena thread-nya tuh terlalu panjang untuk roll apa namanya untuk naik ke atas juga terlalu itu, maka mereka membuat masuk ke Facebook. Dan pada saat itu di Facebook itu juga sudah ada berdiri grup yang namanya Budidaya Tanaman Anggur. Budidaya Tanaman Anggur itu berdiri mungkin dari 2008 mungkin. Kebetulan di sini nggak ada yang datang lagi orang perwakilan dari Budidaya Anggur. BDTA. Mm-hmm. Om Tanu. Mewakili BDTA. Oke. Okay. Nah kemudian di BDTA itu terjadi yang tidak mengenakan dan di situ juga sudah masuk juga beberapa varian dari Spanyol atau dari mana gitu sudah masuk dari kebanyakan dari Cina yang beredar awal-awal itu dari Cina kemudian pecah menjadi pencinta tanaman anggur dan dari situlah masuk varian-varian dari Jepang, Ukraina, Jerman, Mesir. Bekasi nggak masuk ya. Rusia termasuk dalam Ukraina. Kemudian satu lagi yang memang agak susah masuknya itu ya kebanyakan ya memang varian-varian Cina yang nggak jelas. Setelah itu beredar semua dari tahun 2014 ke seluruh Indonesia. Kurang lebih ada 400 varian yang masuk pada saat itu. Dan kemudian masuk lagi varian-varian rustok. Setelah itu berkembang dengan adanya grup-grup baru, mereka memasukkan kembali varian-varian yang paling baru untuk disebarkan dan diperjualbelikan ya tentunya ya. Yang sampai sekarang ini kita kebanyakan sudah punya. Bukan gitu bang? Ya untuk itu saya lanjutkan ke Bang Ian. Apa? Enggak, dari sejarah anggur bang tadi yang 400 jenis, yang 400 varian yang sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 2008 begitu. 2014 kira-kira kalau saya ingin tahu bang, karena saya juga termasuk pemula. Dari 400 jenis itu kira-kira apa enggak? Bisa enggak bang sebutkan bang varietasnya apa aja gitu? Kalau saya sebutin semuanya pada tidur, besok pagi baru bubar. Jadi masuknya anggur di masuknya banyak anggur varietas anggur itu di tahun 2014 ya bang ya. Betul sekali dan 2014. Satu lagi ada beberapa yang mungkin dilupakan dan itu termasuk anggur-anggur yang bagus yaitu dari Spanyol. Nah apa tuh bang Jonas bukan termasuk dari Spanyol. Ada Christmas, Reliance, Red Suffolk dan segala macam itu teman-temannya masih banyak. Cuman memang kependem dengan anggur-anggur yang baru yang karena teriming-iming dengan gambar ya. Gambar yang di sana tuh kelihatan bagus.
Nah, jadi kepengen, padahal itu adalah treatment. Coba ini, panitia tolong dikondisikan karena memang sejarah anggur ini sangat penting untuk kita ketahui. Untuk narasumber kita ini satu-satunya nih yang tersisa nih di Indonesia ini satu-satunya ini bisa ini perlu dibudidayakan sebenarnya ini dari dia sebenarnya kita tahu anggur ini dari dia sebenarnya karena dia sering mainnya di kebon. Jadi Om Kumbang Kelana itu memang kiprahnya itu disebut senior ya, memang kiprahnya itu dari awal ya bang ya, untuk berkecimpung di anggur itu, yang artinya datangnya kating-kating impor itu dari mana bang tadi yang disebutkan itu dari Pondok Gede, Bekasi, dari mana tadi? Ya dari impor itu beliau lah yang artinya ngeberesin, ngebagi-bagiin ke grup-grup yang lain, ke orang-orang artinya senior-senior yang dulu ya bang ya, sebenarnya senior itu banyak, tapi karena mungkin ada kesibukan-kesibukan lain atau mungkin juga sudah berpindah profesi ya bang, mungkin kita tidak banyak mengenal beliau. Nah di sini sosok Kumbang Kelana adalah sosok senior yang di komunitas Anggur Jakarta ini yang kami miliki. Dari beliau banyak kita mendapatkan fituah-fituah tentang anggur. Bagaimana cara merawat, bagaimana cara karakter, mengetahui karakter anggur dari per jenisnya. Karena anggur ini tidak hanya monoton di satu jenis, berbagai asal negara, perawatan, baik perawatan maupun pemupukan, proses pembuahan pruning tidak semuanya sama. Bukan begitu bang? Betul sekali. Jadi kalau kawan-kawan ada yang namanya single gordon, long apa namanya tuh? Long apa namanya? Long spur. Nah ini, Om Kumbang Kelana lah jagonya. Itu karena dia dulu dia pernah melakukan sebelum kita. Jadi kita cuma copy paste aja dari beliau. Nah, untuk itu mari kawan-kawan kita jaga nih. Kumbang Kelana ini satu-satunya memang yang perlu dibudidayakan. Lah begitu. Nah, lanjut bang, cerita tentang paritas anggur yang tadi 400 itu yang belum abang sebutkan satu per satu, kira-kira dilanjutkan. Paritas-paritas anggur yang ada itu sekarang juga banyak sekali yang memang sebenarnya bagus, tapi karena kita tuh sebagai orang Indonesia itu paling nggak sabar kalau hari ini tanam, besok harus berbuah. Sebenarnya itu anggapan yang salah. Tanaman anggur itu sebenarnya di atas 3 tahun baru dianggap dewasa. Jadi kalau misalkan kita beli bibit, tanam hari ini, besok harus berbuah, itu anggapan yang salah. Karena anggur itu akan sakit pada saat di atas nanti 5 tahun. Dia nggak akan produksinya nggak terlalu banyak nanti. Seperti itu aja. Saya kenal anggur impor itu. Om, kurang tekan. Saya kenal anggur impor itu tahun 2017 bulan Desember itu. Dulu saya ikut di grup TMA pertama itu. TMA Pogdar kalau nggak salah Pogdar Lampung itu. Terus sama anggota Kopdar Lampung disaranin ke TMA utamanya di Bekasi itu. Untuk adminnya Kang Yadi itu TMA-nya. Orang Rawang termasuk Om Kumbang Kelana, sesepuh saya itu Om Blondo kenal di TMA juga dulu. Cuman sekarang grup anggur udah banyak banget. Tiap korda bikin ya. Salah satunya itu ya dari grup itu kita kenal varian anggur itu banyak banget lah. Di situ saya banyak belajar dari senior-senior cara membuahin sama pembentukan tajuk dari Om Thomas juga banyak itu pengalaman saya. Sering sharing juga via messenger, walaupun kadang juga via telepon juga sih.
banyak lah dari senior. Senior saya banyak menyerap ilmu dari seniornya itu. Ya cukup lah untuk pengalaman di anggur ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya ucapkan terima kasih buat Kak Haji, mudah-mudahan sukses ke depannya. Membuat anggur DKI semakin maju dan menginspirasi daerah-daerah lain. Amin. Ya, terus buat para pendahulu saya, terima kasih juga sudah memberikan banyak masukan atau semangat terutama untuk saya lebih serius untuk anggur di Indonesia juga, terutama di Bekasi dan Jakarta juga otomatis. Nah jadi, cuman saya nggak bisa, saya cuman berbagi pengalaman aja om. Jadi saya bertujuan tadinya untuk nikmatin diri sendiri. Saya menyenangi anggur itu untuk diri saya tadinya. Nah terus saya coba untuk share ke teman-teman, berbagi pengalaman saya, bukan edukasi. Intinya bukan menggurui, tapi berbagi apa yang saya jalankan gitu. Jadi jika ada masalah atau kesalahan lah, saya minta maaf, atau saya berharap teman-teman juga bisa memberikan masukan di terutama di channel YouTube saya, biar semakin memberikan inilah inspirasi buat teman-teman. Ini terus saya berharap juga buat yang baru-baru, termasuk saya termasuk baru. Ya buat teman-teman semangat aja, semangat dan coba bergaul sama para senior, cari informasinya dan aplikasikan ke tanaman kita. Ya mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah Pak Haji Walik ya. Semoga kebun anggurnya sukses ya. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada seluruh panitia ya, yang telah mengundang saya untuk hadir di sini. Saya lihat lancar lah acaranya. Saya ucapkan banyak terima kasih.
Saya bergabung di Anggur itu di tahun 2014 ya. Awal gabung itu di grup pecinta tanaman anggur. Bisa dibilang saya pemula ya, bukan senior lah istilah kata, cuma hanya ikut ngalor ngidul lah. Tapi untuk mulai fokus saya di tahun 2018 kemarin ya. Karena menanam anggur itu harus di benar-benar dicintai, disayangi seperti kita menyayangi anak-anak kita sendiri. Seperti yang dibilang owner Abifam ya, menanam anggur itu tidak mudah. Karena saya udah hampir ratusan ya mati karena yaitu karena tidak terawat ya. Makanya kita harus benar-benar pahami karakter anggur itu sendiri. Tiap varian itu akan berbeda perlakuannya, entah dari segi pemupukan ataupun yang lain. Kadang ada anggur yang kuat untuk dipupuk dengan dosis tinggi ataupun dosis rendah ya. Untuk kawan-kawan yang di sini, saya doakan semoga sukses semuanya yang memiliki, entah yang baru memulai ataupun sudah menanam ya. Semoga sukses seperti Abifam ataupun Om Ipul Warwer ataupun Alena Farm ya. Terutama guru saya Om Yatno Gondrong ya, Mbah Kumbang Kelana, juga saya ucapkan terima kasih karena beliau anggurlah ada di sini ya, sebagian besar karena peran-peran beliau ini anggur bisa ada di Indonesia, bisa merata di seluruh Indonesia ya. Saya sendiri istilah kata baru memulai 2 tahun ini dan minta doanya semoga saya bisa mengikuti jejak-jejak para yang sudah sukses ya. Amin. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Om. Terima kasih. Sebelumnya coba komunitas anggur Jakarta. Selamat untuk hari 1 tahun Om Patoni Jakarta dan Bradisimo. Komunitas anggur Jakarta lebih maju lagi, bisa mengembangkan semua jenis anggur dan menganggurkan semua pengangguran di Indonesia. Mungkin saya selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Om, thank you, Om. Nomor 29. Pulang ya. Ntar dulu ini lah, pada buru-buru amat sih. Apalagi nih? Apa ucapan selamat kayak apaan kayak? Nomor 6. Selamat pada Om Akhir. Pas apa ya? Lupa lah ya. Ketuanya siapa sih? Ketuanya. Ketuanya Patoni, Patoni. Selamat komunitas pengumpulan komunitas anggur Jakarta ya. Semoga komunitas ini langgeng jaya. Sukses selalu lah. Salam pengangguran. Oke. Ya, saya Robi dari Wine Garden. Buat teman-teman yang baru menanam anggur, jangan pernah takut, berani berimajinasi, berkreativitas, pasti hasilnya bakal bagus. Ya, terutama buat Kak AJ, mudah-mudahan semakin sukses, semakin maju, dan buat pengangguran Indonesia semakin jaya. Terima kasih. Oke, 1, 2, 3, buka aja, buka aja. Ntar nggak kelihatan cantiknya. Oke, Tante Meta, silakan. Oke, saya lagi berada di sini nih, di ulang tahun pertama komunitas anggur Jakarta. Terima kasih. Pak Haji Holik. Ini punya Pak Haji Holik. Luar biasa, banyak banget variannya. Ada 50-an. Luar biasa, keren semuanya. Ini sudah diposting. Acaranya seru, heboh, seru, banyak request-nya luar biasa, berkesan luar biasa. Selamat berikutnya. Sukses selalu. Salam dari Meta. Tadulu. 1, 2, 3. Oke. Okay. Terima kasih Om Yadi. Kedepannya di Jakarta ingin banget kita menyatukan semua teman-teman yang ada. 73 ada. Yaitu untuk kemajuan anggur juga dan untuk menghijaukan bumi lah artinya. Yang pasti anggur ini tumbuhan yang sangat bagus untuk ditanam. Yang dapat pastinya kita semua merindukan ini tak buah surga juga disebutkan di Al-Qur'an juga sebanyak 14 kali. Berarti kita benar-benar ini anggur ini buah spesial di mata Tuhan kita. Jadi benar-benar yang dapat sangat kita harapkan 30. Kita
kayak negeri asalnya lah, Ukraina atau India atau Amerika, yang kita lihat kebun-kebunnya di TV, di video-video sangat bagus sekali gitu kebunnya. Ke depan mungkin barangkali kita akan kerjasama dengan perusahaan Ukraina, kita insya Allah akan mendapatkan bibit-bibit yang valid. Dan pastinya teman-teman dengan Anda bukan Jakarta doang, teman-teman semuanya yang ada di belahan Indonesia, kita bekerja sama untuk memajukan anggur Indonesia. Pokoknya ini adalah prestasi yang sangat gemilang, khususnya untuk DKI yang kita dapatkan langsung dari Ukraina. Nanti persisnya informasi dari kawan kita yaitu Om Yarno. Saya hanya menambahkan, nanti Om Yadi bisa pesan ke Om Yarno. Oke, siap ya. Terima kasih. Oke, 1, 2, 3. Taruh dulu. Oke, 1, 2, 3. Untuk panitia ya, untuk harapan saya nanti aja Menpres nanti sebagai Menpres nanti ya, supaya lebih bertambah maju lagi dan untuk menganggurkan seluruh ya, mohon bisa menempatkan diri, menyesuaikan aja tepatnya Indonesia. Untuk bapak-bapak itu sekalian akan selalu kita laksanakan pemerintah setelah itu. Selamat ulang tahun Komunitas Anggur Jakarta. Yes!